Tribun Batam ID. Nah, hari ini saya Nabella bakal ngajak Tribuners untuk jalan-jalan nih ke satu agenda kekinian banget pokoknya di Kota Batam. Nanti di sana kita bakal makan-makan dan juga bakal lihat-lihat nih ada apa aja sih sebenarnya di acara kece ini. Pengen tahu kita mau kemana? Jangan lupa subscribe dulu channel Tribun Batam ID. Oke Tribuners, sekarang saya udah nyampe nih di agenda kece banget di Kota Batam. Namanya adalah Mil Winter Night Festival. Nah, sesuai dengan namanya, acara ini pokoknya bakal hits banget nih nanti di malam hari. Pokoknya kalau misalkan Tribuners pengen tahu apa aja sih makanan yang ada di Panbil Winter Night Festival ini, dan juga selain makanan, kira-kira ada apa aja sebenarnya di Panbil Winter Night Festival. Audio Jungle. Nah, Tribuners, ya, pas masuk, kita di sini sempurna pokoknya tema winter itu. Jadi sponsor siapa aja? Ya, ya. Sponsornya itu aku ada Domex. Panbil Food Fest ini kali ini temanya adalah Panbil Winter Night Festival. Ya, jadi di penghujung tahun ini kita mengadakan acara Panbil Food Festival dengan tema Winter. Di sini ada 40 food stall. Terus kita akan ada latte art competition, ada karaoke competition, terus kita juga ada Harley Davidson exhibition. Terus di penghujung hari kita akan ada Ferrari test drive experience. Oke, itu dan di penghujung. Iya. Kita mulai dari tanggal 12 sampai 15 Desember. Oke, dari tanggal 12 sampai 15 Desember. Jadi kita udah tahu tuh gimana sih cara belanja makanan di food festival ini. Sekarang saya mau nyobain salah satu menu yang unik banget yang lagi hits di Kota Batam. Pengen tahu apa? Nah, di Tribunnews ini salah satu makanan yang lagi hits di Kota Batam. Namanya adalah kerang kupas. Pengen tahu kerang kupas itu apa? Kita gabung sama dengan ini mana mau ngejelasin yang ini ada kerang apa aja gitu? Ada yang macam-macam kerang ya, ada kerang bambu, ikan, kerang kapi, kumis, kerang kecil. Biasanya orang pesan tuh kerang apa? Campur. Oh, campur. Oke. Okay. Untuk harganya sendiri ya? Jadi kita ada 3 macam ya. Yang small 25.000, yang medium 40, yang large-nya 75.000. Oke, deh. Selain jenis kerang, ada saus. Oke, kita ada 2 saus, saus Singapura sama black pepper. Ini black pepper. Ini saus Singapura. Oke, Tribuner, sekarang saya mau coba kerang kupas yang langsung saya ambil ya. Nah, sekarang mas saya mau
Sunda kelapa. Pengen tahu kan sebenarnya Sunda kelapa ini minuman apa aja sih? Langsung kita tanya aja sih. Kelapa jeruk, kelapa ikutan, kelapa buah naga. Nah, kira-kira untuk rasa taunya ini, rasanya rasa enak. Betul. Terima kasih ya Mbak Lenita. Ya, di sini ya, bagaimana? Iya. Tapi enak. Seperti ini. Bulu. Bulu. Ini juga tidak ada. Jadi ini, cuaci, betapa. Nah, Tribunal, tadi kita udah belanja-belanja nih, udah jajan-jajan. Tadi barusan saya beli di kerang tumpah sama minumannya itu kelapa jeruk. Nah, tadi kita beli kerang tumpah itu juga udah dapat sendok, terus juga udah dapat tisu. Ini plastik tangan biar nggak lepot. Nah, Tribunal, jadi kita mau nyobain kerangnya. Tapi sebelum itu kita pakai sarung tangan dulu biar nggak dilepot. Nah, Tribunal, kalau dilihat di sini nih, kerang tumpah yang tadi saya pesen itu yang porsi small. Pakai saus Singapura. Tadi tuh sausnya ada dua, saus Singapura sama black pepper. Terus di dalamnya tuh ada jagung, terus ada kerang, aneka macam kerang. Terus di atasnya itu dikasih daun seledri dan juga daun bawang. Oke, Tribuners, ini saya mau nyobain kerangnya pakai saus Singapura. Cobain ya. Kata kerangnya sendiri tuh fresh banget, terus juga nggak amis karena tadi udah direbus dulu ya sama bumbu kayak serai dan macam-macam. Terus rasa sausnya itu pedes, terus asin. Dominasi pedas sama asin sih, nggak yang manis gitu. Cocok banget sih buat Tribuners yang suka kerang dan juga suka rasa yang pedas dan juga asin. Nah, Tribuners, tadi kita udah nyobain tuh makanan yang ada di Pandi Winter Life Festival dan juga minuman nih yang ada di sini. Buat Tribuners yang pengen datang ke sini, jangan lupa datangnya dari jam 3 sore sampai jam 10 malam sampai tanggal 15 Desember 2019. Buat teman-teman yang nggak tahu nih lokasinya di mana, itu gampang banget. Teman-teman tinggal datang aja masuk ke Villa Panbil, terus tanya tuh di mana sih lokasi Panbil Winter Night Festival ini. Jangan lupa ya Tribuners, datang ke sini. Terus juga jangan lupa juga untuk komen, like dan subscribe ya, channel Terus Batam ID, karena kita bakal jalan-jalan ke tempat-tempat lain yang hits di Kota Batam. Oke, sampai jumpa. Gimana tanggapannya, Pak, acara Bazar Winter Pandil Winter Festival ini? Ini sungguh positif, sangat positif dan perlu diadakan. Bila perlu itu setiap tahun kita menjadikan destinasi untuk wisata Batam kita. Terus berhubungan dengan makanannya yang super enak dan murah, harganya yang murah meriah dari Rp20.000, Rp15.000 hingga Rp35.000. Hingga menjangkau dari kalangan bawah hingga ke atas. Okay.